Hello, hai. Hari ni saya nak masak sari chicken masala ya. Yang ni berlain sikit tapi memang sedap ya. Saya memang dah buat 3 4 kali ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk bahan-bahan untuk perap ya. Untuk chicken sari chicken ini dia kena ada 2 3 step ya. Sekarang saya nak tunjuk step 1 dulu untuk nak perapkan ayam ya. Okey, saya ambil ayam kampung ya. Kalau siapa tak suka ayam kampung, boleh ambil ayam biasa ya. Saya ambil seekor saja ayam kampung ya. Okey, bawang yang ni saya ambil 4 biji bawang, kena potong kecil-kecil ya. Yang ni limau ya. Limau kita ambil 1 biji limau, kalau besar setengah biji cukup ya. Kalau kecil ambil satu saja ya. Okey, yang ni yogurt saya ambil dalam 100 gram ya ataupun 100 ml. Boleh beli dekat mana-mana kedai pun memang boleh dapat ya. Yang ni serbuk ketumbar saya ambil satu sudu besar. Yang ni serbuk kosong ya, cili kosong saya ambil satu sudu besar. Kunyit saya ambil satu sudu besar. Yang ni jintan manis saya ambil satu sudu besar. Bawang putih dengan halia saya ambil satu sudu besar. Yang ni cuka saya ambil satu sudu besar ya. Sekarang saya nak tunjuk cara nak perap. Okey, sekarang saya nak masukkan semua bahan ya. Supaya kita nak perap yang ni paling penting ya. Nak perap dalam 2 jam ya. Kalau siapa nak buat petang ni, pagi ni kita perap saja ya. Yang ni air limau, bawang putih dengan halia, cuka, kunyit, rempah kosong ya. Serbuk ketumbar, jintan manis dengan bawang ya. Dalam ni bawang paling penting ya. Kalau ambil 2 ekor ayam pun sama juga, kita ambil 4 biji bawang besar ya. Kalau lebih daripada 2 ekor tu kita kena tambahkan bawang. Sekarang saya nak betul-betul nak rata ya. Gunakan tangan paling penting. Okey, sekarang kita dah cukup-cukup kena gaul sebati ya. Okey, sekarang dah siap. Saya dah gaul. Okey, cukup-cukup dah sebati ya. Tunggu sampai 2 jam. Okey, sekarang saya tunjukkan bahagian 2 ya. Sekarang saya nak tunjukkan bahan-bahan untuk bahagian 2 ya. Ini ada 2 jenis tumis ya. Sekarang saya nak tunjukkan tumis nombor 1 ya. Okey, saya ambil tomato dalam 3 biji besar ya. Kena potong kecil halus-halus ya. Kalau boleh cincang ya. Okey, saya ambil whipping cream dalam 50 ml cukup ya. Yang ini minyak kelapa kita ambil agak-agak saja ya. Yang ini halia saya ambil 3 inci, kena potong halus ya, kecil-kecil. Yang ini cabai hijau saya ambil dalam 3-4 batang, kena potong bulat-bulat. Yang ini butter kita ambil 1 sudu besar ya. Kita potong, kita ambil 1 sudu besar. Yang ini daun ketumbar kita ambil agak-agak sahaja ya. Saya ambil dalam 1 genggam. Yang ni kunyit, serbuk kunyit saya ambil 1 sudu kecil. Yang ni serbuk ketumbar ya, saya ambil 1 sudu kecil. Yang ni serbuk jintan manis pun sama ya, 1 sudu kecil cukup ya. Yang ni rempah kosong ni saya ambil 1 sudu besar. Yang ni garam masala ya, saya ambil 1 sudu kecil ya. Okey, sekarang saya tunjuk cara-cara nak tumis ya. Okey, sekarang kita nak panaskan kuali dulu ya. Okey, sekarang saya nak masukkan butter 1 sudu besar. Lepas tu kita nak masukkan minyak agak-agak saja ya, jangan tuang banyak sangat. Okey. Kalau siapa tak ada minyak kelapa boleh gunakan minyak biasa ya. Kalau gunakan minyak kelapa ni memang sedap dengan healthy pun sekali ya. Okey, sekarang dah cukup panas, kita masukkan halia. Cabai hijau, bagi dia betul-betul nak masak ya. Okey, sekarang dah cukup masak. Sekarang saya masukkan tomato. Tomato ni nak betul-betul hancur ya. Sekarang kita nak gaul sepati. Lepas tu bagi dia tomato ni betul-betul nak hancur, nak jadi gravy ya. Okey, sekarang dah masak ya. Dah cukup gravy. Macam ni ya, betul-betul nak gravy ya. Sekarang saya nak masukkan semua rempah ya. Kecuali garam masala ya. Garam masala last sekali baru kita boleh masuk ya.
Okey, kita gaul sebati ya. Lepas tu kita nak tuang air sikit, cukup, jangan banyak sangat. Okey, tunggu dia lagi nak 5 minit ya, bagi dia masak dulu. Okey, sekarang dah cukup ya. Nak gravy, betul-betul nak gravy. Cara yang saya buat ini ya. Sekarang saya nak offkan dapur. Lepas tu saya nak tumis lagi satu ya. Okey, tunggu kuali nak panas ya. Okey, sekarang kuali dah panas. Saya nak masuk butter ya. Butter 1 cup ya. Nah, 1 sudu besar. Bukan 1 cup ya. 1 sudu besar. Dengan minyak. Agak-agak saja ya. Saya gunakan minyak kelapa. Kalau siapa tak ada minyak kelapa, boleh gunakan minyak lain ya. Okey, yang ni saya dah cukup perap 2 jam ya. Okey, sekarang saya nak masuk dalam minyak ya. Okey, sekarang kita nak gaul sebati ya. Lepas dah kita dah masuk, kita nak gaul sebati. Lepas ni saya nak masukkan garam ya. Saya gunakan garam bukit ya, secukup rasa. Okey, kita kena gaul sebati. Lepas ni saya nak masukkan 2 cawan air ya. Okey, dalam ni saya nak masukkan 2 cawan air. Lepas dah masukkan 2 cawan air ni, saya nak tutup bagi dia nak masak betul-betul ya. Okey, sekarang dah cukup 10 minit ya. Lepas ni saya nak masukkan gravy yang tadi saya buat ya, tomato gravy. Okey, sekarang kita nak gaul sebati ya. Okey, sekarang kita nak tutup lagi, nak masak lagi 10 minit ya. Okey, sekarang dah cukup 10 minit ya. Okey. Ayam kita dah cukup gravy ya. Nampak pun memang sedap. Aroma dia pun memang cukup sedap ya. Okey, sekarang saya nak masukkan garam masala ni, paling penting ya. Kita nak masukkan last kali ya. Okey, sekarang saya masukkan daun ketumbar. Last sekali saya nak masukkan creamy ya. Okey, sekarang saya nak tutupkan api ya. Memang dah cukup ya. Okey, sekarang dah siap ya. Sari chicken masala ni memang cukup sedap ya. Boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.